Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisa Channel, teman-teman. Kali ini kita akan membuat tutorial. Kita akan membuat tutorial melanjutkan video yang kemarin, ya, teman-teman. Video yang kemarin, laptop otomatis masuk ke mode recovery. Apakah benar? Karena tombol F9-nya nekan. Dan apakah tombol F9-nya ini masuk ke recovery mode? Kita akan membuktikannya. Oke, langsung saja. 412 412, kemudian kita coba hidupkan dulu normal biar masuk ke Windows dahulu. Ini keadaannya semua tombolnya normal, sudah saya cek. Nanti kita akan buktikan dengan menekan tombol F9, tapi sebelumnya kita harus masuk ke Windows dulu tampilan normalnya seperti ini. Karena setiap tombol itu di laptop berbeda-beda, ya, teman-teman, jadi tidak berlaku untuk di semua laptop. Ini khusus di Asus. Nah, ini sudah masuk ke Windows. Kita akan matikan, kemudian kita akan hidupkan ulang. Tunggu dulu. Oke, sudah mati. Kemudian kita tekan tombol power lagi. Nah, kemudian kita tekan tombol F9, teman-teman. Nah, di sini sudah ada tampilan brush white. Ini nanti akan masuk ke recovery mode di Asus. Dan jika ada teman-teman yang mengalami kendala tidak bisa reset di Windows, tidak bisa melakukan recovery mode di Windows, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke recovery mode di tampilan sebelum masuk ke Windows. Ini tampilannya bisa continue ke Windows, bisa reset dari sini, bisa ini reset dan yang lain. Nah, untuk kembalinya base ini untuk mematikan, ini untuk mereset. Resetnya ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Cukup mudah dan simpel sekali, bukan? Karena masuk ke recovery mode. Mode itu tombol F9-nya nekan, jadi jangan bingung dan jangan gelisah. Cukup sekian dulu, teman-teman, tutorial singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.